pantun. Adakah ianya masih relevan dan adakah ianya masih diguna pakai di dalam masyarakat Melayu kita? Mari kita sama-sama saksikan visual seterusnya di dalam Potlan Channel bersama dengan saya, Lan Zero. Ayam balik di atas busuk. Tamek pula dengan benar. Awak balik weh dengan ikut. Tengah sini hati tak senang. Mati. Geng, saya nak kenalkan ini macam pangkat mak saudara saya lah. Kita orang panggil Mak Teh. Ada yang panggil Mak Wa. Mak Teh ni, kalau korang semua nak tahu, zaman muda-mudi dia champion pantun. Berpantun, teka-teki. Jadi, saya nak bawakan kepada korang semua. Saya kenalkan Mak Teh. Mak Teh, berapa umur Mak Teh? 77. Umur 77? Setiap kehidupan Mak Teh ni, dia akan menggunakan pantun untuk apa saja. Contoh Mak Teh, kita pantun benda-benda nak buat kerja pun guna pantun. Macam borok orang pantun. Kayak masa ni tak nyata je lah. Faktor usia, Mak Teh. Faktor usia. Itulah apa namanya, orang-orang menikah dengan laki hitam-hitam. Ustaz Iyah tak digantar lah orang-orang. Dia orang pensari, pergi pensari. Duduk, dia duduk pada ini, yang ini duduk pada ini. Cuma sangat. Kalau lama kabar dia, ke pantuan lah kabar dia. Kabar dia, sakit baros dengan bisu. Bisu ada di ujung jari. Anak marah, kekuat biar lah busuk. Jangan masuk pensari. Makan sari pun boleh jadi pantun. Boleh. Boleh dekat dia. Lepas tu pantun lagi. Iuh lagi dia tak apalah. Cik Siti ngelak udang letak dalam raga. Niat di hati kau tak nak betul ni kau lelaki orang. Tapi jodoh tu yang paksa terima juga. Kek masa ni tak jadi nak buat pantun-pantun. Itu kan kat situ je. Tapi Kek, maksudnya Mak Teh ingat lagi lah walaupun berpantun dulu tu. Kek boleh ingat lagi? Boleh ingat lagi. Ingat lagi? Orang dulu-dulu kalau nak bergerak, nak buat kerja, nak menanya khabar orang, pantun Mak Teh? Pantun tak? Masa ni kau QCT, arwah QCT sanggah dengan Mak Teh teacher, Mak Teh ngajar di kantor mah. Anak di jai, ya. Kau buat pantun satu kata gajah? Buat ke? Buat. Buat pantun, baca ucapan dengan pantun. Jual baju pada. Panjang lah, Mak Teh. Panjang. Tak ingat dah harap? Tak ingat dah. Tak ingat, Ya, pantun dah sudah kering, pantun dah sudah, tak ingat lagi, Mula-mulanya, dengan bismillah mula mengarah. Bacaan buruk terlalu kurang. Bukan siapa yang punya tukang. Dari ayah hina di kampung sangat. Ini sekian tidak terperi. Dia nomor sehari-hari. Dia ada lepas kesana kemari. Asalkan pula lain negeri. Bukan. Orang senyap sama. Tak mungkin seorang tengah pesan dia. Apa ni lah. Dia orang semangat. Meminta muda-muda ramai. Kita pun dengar lagi. Baru umur 15. Maksudnya 15? Muda lagi. Bapak muda. Dia maknanya dalam kehidupan tu, Mak Teh, kita pantun mula cakap daripada kita jumpa orang, duit kenara, macam-macam kan? Semua acara kita guna pantun ni. Suka pantun. Itulah kata orang, siapa buat pantun? Saya sendirilah. Masa kemarin ayah je. Saya sendiri yang buat. Aku dengan ibu buat, mudah sangat. Dia dapat ujung, dia nak ujung dulu ni. Lepas tu buat pangkat. Taklah tiba ke ambil nyak panggil sebab kata mana ujung ke? Tak lah. Pantun dia kena ambil ujung ni tu, kena sama Mak Teh? Sama. Kena hati-hati orang betul ke pantun ni? Betul Mak Teh? Betul. Sebab benda ni dah tak ada. Dah tak ada. Dah tak ada orang hak hidup dia, ada pantun. Kecuali lah orang Baba Nyonya pun tak ada orang lah. Tak ada. Dalam, kalau di Melaka tu Baba Kim Tek. Orang yang berpantun dalam TV tu, dalam video tu tak bisa lalu. Alik pun bergila. Awak ni bantu Alexander, jawab Alexander. Jawapan dia tak sama. Jawab dia dah lari tajuk dah. Contohnya. Itulah. Jawapan apa-apa, kawan-kawan. Nak bantu dia ini, tak jadi lah.
Bentar lah, bagaimana jatuh bantuan. Tengok, tengok boleh jawab. Tengok boleh jawab. Boleh jawab. Itu ada, apa namanya, ada orang-orang tu dia di nak di kian, di sudahi dengan sedikit bantuan. Boleh lah. Boleh bantuan dia lah. Walaupun tu bukan seorang laut teh, kau tidak lupa sehingga mati. Sungguh pun sungguh, sedang dipikirkan seperti badan datang sendiri. Sebab kau banding orang gila sangat, bukan gila benar, gila kebantuan. Boleh sampai gitu, mati kita boleh, maknanya mati boleh berfikir sampai ke itu. Pantun tu boleh jadi. Boleh jadi. Dapat sebab baca surat dia tu. Dia tempat. Walaupun tu yang semua laut teh, kau tidak lupa sehingga mati. Sungguh pun sobat, sudah kegigilkan seperti badan, datang sendiri. Dalam tu maknanya. Dalam. Eh, suka sehingga orang nak hantar lagi ni, hantar lagi tu kan. Masa dulu, masa tu bukan sobat tu kan, bukan ada telefon. Betul. Oh dia tak suka. Di sanggang tu boleh bila. Lapan orang, sembilan orang gitu. Ni gila, nyendok ke tanah lalu. Tu ke pantai ya tu, orang tu buruk, nak milik. Dulu kalau dulu mati ya, pantu-pantu bercinta, pantu-pantu rindu ni mainan je lah. Mainan. Dia pantun-pantun budi zaman-zaman dulu orang banyak berpantun biasa biasa orang ketui kahwin lah maksudnya. Itu sebab mati nikah dulu nikah apa tu cerai cerai tu orang beriuk gini-gini apa cerai itu apa hujan pandai ambil berderai patah galau lu yang berau niat di hati aku tidak cerai tapi kau seolah siapa kan tahu jawab dalam pantun maksudnya orang senyak lah. Orang nak balik-balik, orang tak pandai bantu. Tak pandai. Balik lagi cukup lah. Kata-kata buat, buat soalan, awak jawab. Padahal ada seorang lagi tu yang jawab. Dia kata, itu cipurai muda sayur mana. Pergi ke rumah ni mau kain. Cipurai hidup, tak payah nangis. Sama-sama boleh mencari lain. Jawabnya. Jawabnya. Itulah, dia suka buat pantun ni. Tapi kalau orang pandai, pandai sama pandai. Haki sanggar, dia dengan patihan kamu, akitik kamu tu. Lagi pagi sampai lalu? Boleh. Tak mau habis-habis. Orang nuai ramai, sampai sudah orang nuai. Oh, sambil-sambil menuai padi tu berpantun? Ya, pantun. Pantun. Orang ni gini jawab, orang ni jawab. Jawab akan-akan tu lah, pandai. Apa yang dia pakai tu, ujuan segitu, orang jawab gaitu juga. Pandai dah, pandai dah pantun. Tak ada saya dia. Itu sama ini tak ada lah mati. Memang tak ada betul. Tak ada dah orang pandai berpantun, tak ada. Tak tahu sebab benda mati ya, orang tak minat ke. Orang tak reti nak nak buat pantun, tak tahu nak cakap Tak reti. Tak reti ya. Ya betul je tak reti. Dengar orang pantun kena sangat. Nak mereka nak membuat pantun sendiri. Dia ni benda gini. Jawab mati? Jawabnya. Anak kerja juga, anak kerja nak kat tika. Tika masuk dalam jaga. Cari lelaki tak payah dia bangun. Sebab nak ikat tangga. Ikat tangga je. Itu yang waktu dia tak kena pandai jawab. Haa. Mati balai pandai tahun 85 je. Dapat nombor 1. 85 nombor 1 ke? Haa. Dia tinggal 18. Haa. Lima renjengnya bergabung. Hari penolaka. Ajak dia kumpul. Mana perempuan Puan Haji Sudin nak ajak dia balai pandai. Haa. Pergilah. Kenapa je ajak awak balai pantun ya? Pantun selalu ke dia. Ambil galau je, akan jantung. Jantung-jantung balik bukit. Kau nak masuk balai pantun ya? Dia tak tentu sikit. Itu pun dah jadi pantun, Matu. Itu lah masa kemarin. Masa ni acu tak nyari. Tak mau dia dia tak menangkap. Tapi pantun-pantun lama tu Mak Teh ingat lagi lah kan? Tak apa, hak lama-lama tu je kita ceritakan korang ya, Mak Teh. Itu yang suka tu. Itu kalau kalau apa nak mahu teka-teki. Kalau awak tak pandai jawab, aku teka-teki. Awak tak tahu kau. Kalau pergi, pula diri hijau. Singgah sebentar beli diri ya. Kalau awak orang yang bijak, pokok apa, buah dulu berbunga kan dia. Nak kena jawab dalam pantun juga kan? Undang juga. Kek teka-teki. Teka-teki. Kau ni jawab yang nanti? Jawab je. Kalau nak naik perahu, omok tinggi lama-lama.
Kalau awak ingin nak tahu jawabannya pokok tukah pokok kabur. Buah dulu bunga ni. Ah, pokok tukah pokok kabur. Ya betul. Ah, cuma nak kabur ni buah dulu. Ah, dulu. Limu tanah baru dibunga. Ah, betul. Ya. Betul. Eh, baiknya pandai sangat pantul. Yelah. Ya, masa, lama pandai. Mak Teh berkedai kan, direct ada buang kan. Kau hari-hari datang ngetel nak Mak Teh pantul. Ah, masa tu ingat juga lagi. Ingat-ingat. Kira ni 2013. Ha. Kayaknya ni 27 tahun. 20 kan? Ha. Kayaknya belum kerja ni dah yang lagi. Tambah balik ni. Ha. Tak jadi tadi. Tapi tak apa, berjalan boleh ya? Ha. Awak tergoda kata orang. Gini lah itu pantu yang di pantu dia ada. Pintau orang ni tak nak. Pintau orang ni tak nak. Dia pantu yang ni. Awak tak ada anak beruk pandai menulis. Tulen mari kalau nak asal awak tu buruk. Nak milik kita tu. Alam nak mati bujang tak masak kita tu. Mati bujang tak masak kita tu. Eh, pelik dengan Pak Teh. Gapak-gapak kau gendai, anak bujang bawa titik. Kalau tak dapat bagi dah ajak, gila lah bujang sampai ke mati. Mana orang pandai? Masih ni. Yelah, betul. Itu yang kita cuba nak angkat balik. Mungkin pantun ni, pantun nak bagi orang ingat balik. Ha. Adat kita pantun ni. Tak boleh, ganti. Semula, semula. Anak beruk besar sangat. Besar jari dia makan api. Biarlah beruk kalau tak kena. Tak boleh tukar ganti. Ah. Ada aja boleh pantun. Banda binatang boleh guna pakai. Jadi kan pantun. Tak payah benda lain. Udah. Tapi masa ni buat kena gerak kaki ni banyak tak pandai. Banyak tak pandai Mak Teh. Tak ingat. Tapi tak apalah Mak Teh. Pantu-pantu lama hak dulu tu Mak Teh ingat lagi. Ingat. Nak buat semula tak jadi. Tak apa dah. Hak dulu pun beribu-ribu dah Mak Teh. Hui, kalau masa ni masa dulu pantang jatuh macam kau cantik. Jawab. Jatuh. Jawab. Tak ada hair je. Tak ada hair. Kek masa ni tak usah orang nak pantu anak pantu sendiri. Tak pandai dah. Tak jadi mengekor. Dia tu kena karang. Betul juga. Bukan tiba-tiba buat lalu tak jadi. Hari tu ada budak banyak lagi nampak hal kau tu tak tahu macam ni. Dia nak minum air masuk kedai mai ya. Tanya dia, dia baca sudah makan dia bisa rokok. Kuih pantai boleh? Boleh. Isak rokok tu makak Cina. Asak kau berbau bunga. Weh ni nak tanya awak nak kerja rokok ni. Haa. Kau pergi nubah. Tak terjawab dia dalam pantul tak. Kau nubah hari kili nak kita. Tu lah. Jadi budak suka sangat. Mau kerja ke rumah kedai pantul. Haa betul. Tak sepuluhnya nanti. Pelik tu ini tak berjadi. Ini apa ya? Kata dia Mak Teh tadi faktor, mungkin faktor usia satu. Satu lagi lah mungkin sebab dah ada kaki dah kena potong. Dia ada ganggu juga. Doktor kan bawa gitulah. Doktor cakap gitu ya? Pergilah tanya dia, pergi jumpa doktor pakai. Tiap-tiap 4 bulan sekali pergi jumpa doktor. Tanya dia, apa lah. Siapa Mak Teh? Ada orang datang? Kek nasihat Mak Teh lah ke golongan-golongan muda orang zaman sekarang. Kalau nak belajar pantun ni macam mana cara yang boleh? Tak payah nak belajar. Tak boleh ajar eh? Tak boleh diajar, tak boleh belajar. Tak ada guru, tak ada ada murid. Buat pantun. Jadi sendiri. Jadi itu dari dia geng. Sebut sedikit cerita kita dengan Mak Teh hari ini berkenaan dengan pantun. Jadi kita tengok sama ada pantun ini masih lagi relevan ataupun tidak dalam kehidupan kita zaman sekarang. Itulah dia, pantun Melayu yang masih diguna pakai. Tetapi sayangnya masyarakat muda pada zaman kini semakin hari semakin melupakan pantun. Semoga video pada kali ini dapat memberikan anda semua info dan juga maklumat serba sedikit tentang pantun Melayu. Sampai kita berjumpa lagi pada VT dan juga video-video yang menarik yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen Poklan Channel. Akhir kata daripada saya, terkapai-kapai mencari perigi. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.